Ada orang tuh. Cici. Teleponin malah nggak diangkat-angkat. Tadi kata santrinya dia harus kesini. Cuma nggak tahu saya. Tadi jalan jauh banget kayak tuh. Oh, rumahnya. Jauh kayak saya jalan, saya taruh mobil di sana karena saya tahu di situ tuh nggak ada buat parkiran mobil. Di sini saya pikir tuh panas, ternyata dingin juga. Banget sejalan ini. Lekok gitu. Ah. Aku kesel sih gelap. Hei. Buset dah. Saya ditinggal. Jauh banget lagi. Jauh, tak main. Lah, kita tungguin dari tadi. Tungguin, udah tahu rumah yang terjauhnya mengalami itu. Buat apa lagi nih? Pasti gak bisa rokok nih. Rokok dulu tuh. Awas. Kok tahu sih, ya? Benar loh. Saya tadi sepanjang jalan itu saya nggak nemu rokok loh. Nah, itu dia makanya. Makanya punya rumah jangan jauh ini tempat jin coli kan. Dengar tapi ini si Rizky, dia mempunyai mustika RB. Hati-hati. RB roti bread ok. Nah. Itu. Halo ente ya. Serius. Gak gampang ah megang begituan. Ini dukun, udah bukan dukun sembarangan. Ini udah pada tahu orang ini tuh suka nyantet. Dan itu pun banyak tamu-tamu yang sini. Tuang santet. Emang tuang asal real tuang santet. Kalau dia sampai bilang gini, kalau sampai orang nggak mati, orang kembali. Terus sampai kayak gitu. Dan orang tersebut pada mati semua. Nah itu kemarin tak atasin yang kemarin di video. Makanya tak kontak Aki. Aki lo kita. Udah buat video ya. Ya iya, kan itu orangnya udah sakit, udah disantik. Lah kirain kita mau buat video sekarang. Iya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong. Karena bilang, Ki, ayo amun sergapnya sekarang.
Kan udah aneh bilang, mana petenya, mana petenya. Ya elah. Yuk, kita sebulan yuk. Tolong yuk. Kan itu dukunnya ada. Barusan tapi kabur. Udah ketemu berarti tapi? Ketemu. Ayo. Apa? Waktu nempos kamu ini ya. Jauh gak sih? Ah, ini parkir mobilnya jauhnya nah ujung Lemijali. Jangan itu malah jadi dulu ini kita. Ini tempat ritualnya atau? Ada orang tuh. Hei, sisi. Hei, ada orang nih. Hei, kemana? Nah, kan? Tadi main teh pakai tenaga dalam tengah ayo, berdiri ente. Nah, orang ini emang asal gak, karena nyantet tamu kita. Oh, bener, Mbak? Bener! Ya gak usah nyolot, Mbak, orang nanya. Saya kan nanya, saya gak tahu ini. Astagfirullahaladzim. Nih, di pranalai, senggol dah. Senggol dah. Senggol dah. Senggol dah. Senggol dah, anjay. Tau seri mana ya, ae? Mana itu seri? Lah, lucu. Kumaha ta? Masa gak boleh seserian? Ini orang punya mistika RB. Ente, hati-hati. Ini guys. Pinjam deh, pinjam. Saya pinjam RB-nya. Kalau aku temu dia itu astaga. Mau dibikin. Naon mau dibikin? Jimat, jimat. Biji nikmat. Lebel. Ningali coba, ningali. Mau tinggalikan. Naon? Tingali, asli teh. Mau dibikin. Kan bisa ngelekeun karak dibikin. Bisa ngelekeun tadi kalah mah bolang. Kenapa tadi kabur? Lain kabur. Ih. Si jago di depan kamera ini. Tadi aja. Tadi aja Bang Fred. Ya udah, sekarang ngomong baik-baik. Nah, gitu. Kan enak kita ngobrol baik-baik. Udahlah berhenti tobatlah, jangan dibuang sampai-sampai. Belajar deh, belajar. Gitu ya. Belajar. Belajar apa? Nanti. Rakan. Lumayan. Ngomong-ngomong sekali nyikat orang berapa? 100 orang. Sanes orang na, duit na, mahar na, berapa? Mulai becakkan. Pelitur tau gak, pelitur. Pelitur deh, ye pelitur. Oke, ini dukun kaya ini. Nah ini tempat ritual dia. Jadi ini kalau seperti ini pasti ada target untuk dia santet. Karena rumah dia mah itu mewah sih. Ada di kampung. Nah dan ini pun udah banyak meresahkan masyarakat. Dan orang pun takut sama dia, bukan takut orangnya, santetnya itu. Megang apa? Eh, mungkin lah ya. Kau punya RB kan? Tadi kau terbang-terbang nih itu RB. Kalau iya, emang kenapa? Good. Gak apa-apa, orang nanya. Berani melawan saya? Widih. Enggak, saya nanya baik-baik. Orang nanya baik-baik masa gak boleh, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Ada masalah apa? Tahu. Ada masalah apa? Mbak, sini ngobrol sama saya. Sini ngobrol sama saya. Siapa yang gue tuh sini? Widih. Ikan hiu makannya capcay. Hiu ngacay. Guys, kalau kayak gini jangan diseriusin. Galak nanti. Enggak diseriusin aja galak. Jangan galak-galak, Mbak. Kita tuh baik-baik silaturahmi. Kalau saya sih memang silaturahmi di telepon sama Abolang.
Kan saya nggak tahu masalahnya di awal apa. Kalau memang punya RB, ya udah kerja sama aja maksudnya. Cemen wanita keroyokan. Widih. Enggak keroyokan, ini orang mau nanya baik-baik. Siapa yang mau ngeroyok? Yang mau ngeroyok siapa? Ini saya memang berduaan. Saya kan memang janjian di telepon. Nah, dari rumah saya ke sini jaraknya jauh. Cemen. Cemen. Bah, enggak pantas ngomong cemen. Cing cadut aing. Aneh, ai. Aneh. Ulang ngomong-ngomong Indonesia lah itu pecut. Guys. Tong ngomong gara Raul. Tepantes. Biasa ki orang kampung kayak gitu. Guys, terlalu bawa omong si buktikan, ini bukan kekuatan mah. Buktikan naon, tak aya nu boga kekuatan, kekuatan nah, boga nama Allah. Nah, yo, yo, yo. Ente salat enggak? Tidak. Sholat kan buat diri sendiri. Apa itu sholat? As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ini ngomong baik-baik jangan jauh-jauh situ. Ntar nyemplung jurang itu di belakang itu. Kesini kalau berani. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak ki, kemarin gue datang nasihat. Datang baik-baik ini gak bisa dibaik-baik ya. Makanya istighfar, coba istighfar. Tapi itu udah tak ini yang tadi. Mbak dikuasai nama setan. Dikuasain sama setan. Kalau saya makan setan emang kenapa? Ya kenapa-napa sih? Setan jelek, Mbah. Cuma masalahnya gini, Ki. Dia biarin mau nyembah setan kayak mau apa bodo amat. Masalahnya korban dia banyak. Itu. Jadi kamu harus berhenti. Mau tidak mau kamu harus berhenti. Jadi tuangnya itu harus berhenti. Udah. Jadi dukun urut duitnya di Asor, apalagi urut janda. Urut janda. Diurut, nanti lama-lama kabul. Udah ngomong sih baik-baik, jangan ke situ-situ nanti kejatuh, kepleset, kena jurang. Enggak bakalan. Ya ilahi kalau Muhammad Rasulullah. Ini majuan dikit. Kalau berani maju. Enggak ada yang berani. Takut. Sini majuan sini. Enggak, dia jago juga pilihan RB kalau mau pilihan RB. Jangan main RB. Cemen. Gantian kan cemen. Kamu yang cemen. Enggak keroyokan. Kalau keroyokan nih, kameramen semua di keroyok. Saya mah orang di telepon. Sini ngobrol baik-baik, duduk sini. Ngapain di situ? Udah kayak dukun ente. Emang dukun emang kenapa? Oh iya salah saya guys. Kadang-kadang. Ngomel mulu darah tinggi ente Mbak lama-lama Mbak. Namanya siapa? Enggak bakal kasih tahu. Sombong. Sini ngobrol dulu. Iya dukun. Sini ngobrol. Baik-baik. Jangan main pencak-pencak mulu apa itu. Udah gerakannya ya Allah. Mau ngapain? Saya datang baik-baik. Kamu yang mau ngapain ke sini? Lah, saya mau jumpain Abolang. Mana saya tahu kalau mau ribut-ribut begini. Ganggu urusan saya aja. Jangan salahin saya, no. Salahin ini. Kan yang ganggu dia awalnya. Kan saya tamu. Kenapa takut sama saya? Gak takut sama ini. Tidak. Tidak yang takut. Udah sini ngobrol sini, yuk ngopi yuk. Rumahnya di mana? Gak bakalan kasih tahu. Pelit amat sih Mbak. Kali aja saya mau berobat buat nyantet itu koruptor. Ya? Enggak. Ntar bagi dua Mbak saya. Bentar lagi pemilihan. Yuk. Nyantet. Bagi dua. Iya Mbak. Ini udah ketakutan dia orang ngambil logo. Parno. Kodok tuh. Sini ngobrol, sini baik-baik. Ayo ora ya ta. Waalaikum, kemana? Awal muka. Ta, ayo kodok bangkong Mbak. Salut, kamu kita mah. Allah. Petot.
Konsuri mana? Nyopet tuh. Enggak tahu dia sih. Enggak tahu lah. Orang sih orang kampung bahasa tahu petot. Petot kan bahasa Sunda. Enggak tahu dia. Petot tuh bahasa gaul. Artinya orang baik, orang bersahaja, orang berilmu. Orang berilmu enggak boleh marah-marah. Kenying. Cat perut siapa tuh? Kameramen lapar. Kameramen lapar. Kenceng amat tuh bunyi. Saya kesel juga nih. Eh, kalau kamu ngotot-ngotot lempar pakai ini. Oh, boleh. Berhenti. Di tulang dukun. Takkan. Berhenti ya tulang santai. Pinjem RB-nya sih, pinjem. Buat ngamen. Takkan bakal dikasih. Pinjem lo pelit amat sih. Ya di sini ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik. Nah, nggak takut dia sih benar sih. Enggak, ayo sih ngomong baik-baik. Udah, berhenti. Ini apa? Nggak sih melorot nih. Udah, jangan bicara, baik bicara. Orang, ya, punya mulut. Orang Sunda ngomong Indonesia nggak jelas sih. Nggak pantes. Nih, saya tombak juga. Untuk hal tempat. Idi, semakin banget. Kenal kan? Kenal nih. Sakit nih. Macem-macem. Nih, pelempar nomor satu nih di Indonesia. Kenal kan? Ke sini, sini deketan sini. Biar kena cahaya, saya mau kenal, saya mau lihat. Ya ini lah maju, katanya gak takut sama kita-kita. Ini lah maju. Maju lah. Siapa yang nutup? Ya udah, makanya orang diajak ngomong ini, baik-baik. Ngobrol baik-baik ini. Ngobrol baik-baik. Ningali Arbena, ningali. Ningali Jikon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berani maju. Maju. Tuh, udah maju. Dia maju. Nyamut. Oh, maju tuh. Kesini. Kopi. Sampai elu. Sini. Ayo dong. Ngobrol baik-baik. Gak mau. Terus mau siapa? Yuk makan yuk, lapar nih yuk. Iya. Yuk. Nah, juga lapar. Ayo nih. Makan sama-sama yuk. Gak mau. Ngopi. Belum ngopi nih kayaknya nih. Ini maunya seperti apa? Maju nih lah. Kita sudah dia. Ya, cemen. Apen kita cemen. Terus maju gak berani. Nah itu dulu maju tuh. Pelan maju ini. Kita nih hati-hati guys, takutnya di situ ada golok atau ada pisau atau ada senjata. Maju. Ini udah maju nih. Ayo tangkuk nih sana orang aja. Bukan masalah ada urusan orang ya. Itu mesti lagi blok maju. Dan nanti gak tahu kita gak tahu yang gitu. Dasar sengke. Ini udah maju nih, ayo. Maju lah, kau berani. Ayo. Ini lawan nih, berani. Berani gak? Berani. Aku kan takut, sekarang. Kok punya tompel nih? Mbak tompel. Pak. Aha. Mau dijakan mau. Kesini. Kamu baik-baik. Alhamdulillah. Dingin, disini dingin. Emang gak tiris? Tuh. Biasa. Ah, ya naon, tak. Sini. Dingin, sini. Ngobrol. Oh, ayo. Pak Bolang udah buka baju. Ayo, mau gimana? Ayo.
Gimana ini? Rata kan? Ratain. Warnanya ngeroyokan. Tahan lu keroyokan. Kalau benar ente jago selagi. Ayo serah. Berani ya? Berani. Coba buktiin. Lihat, apa kali kasih? Lihat doang. Mau ngapain? Begitu mau ngapain? Ada suara apa? Mengganggu di sana orang aja. Jangan ganggu. Tidak ngeganggu. Mane? Tahan ngeganggu ih. Itu naon? Nyala-nyala kan? Hah? Hei, 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 hei. Wah, muda gue lagi nih. Gimana menang? Cukup. Tongki itu atuh, Bang. Ngobrol baik-baik. Siapa namanya? Belum kalah. Oh ya udah, bangun, nggak apa-apa. Lawan A, capek. Hidup penyakit, oke, guys. Aduh. Ya, itu kelas udah kalah. Ayo, putihkan. Nggak kalah lagi. Nggak, belum kalah. Ya iya. Ayo, geng! Satu, dua, tiga! Sain lo! Kenapa tinggal ya? Cilin. Sendalnya. Enggak tinggal. Gantian kita santet dari sendalnya. Sendal dokumen. Lumayan. Ada korek juga, Ki. Lumayan. Rokoknya ada nggak? Ya ada. RB-nya mana? RB dia di mana ya? Coba senter-senter cari. Yes. Mana RB-nya? Sendalnya ada ini, lumayan. Tapi mau ngambil sendal atau mau korek? Ya, mau ngambil apa? Korek. Hah? Ada sendal aneh. Lain. Makanya. Jarang terang. Oi, koreknya saya minta ya. Ini RB-nya mana? RB-nya. Ini ada suatu tanda kekuatan yang tidak muncul. Ini pasti di sini nih. Dia nggak mau kasih. Dukun, kamu jangan lari dulu. RB-mu mana? Hah? Koyo tadi mukulin. Tadi enggak. Koyo. Kalau bang fisik kayak gitu pasti kena. Mana RB, wey? RB-nya mana? Tarik, Kak.
Dapat Ki. Hah? Nah, udah kemanin tas tuh. Gak mau megang. Nih, pegang. Gak mau pegang. Dapat Ki. Dapat Ki. Dikasih cacing gak? Dapat Ki, saya. Pantesan dia kuat juga ini, guys. Tuh kantuk gue suruh berantem. Dah. Udah sah jadi milik kita. Kita jual sebagai dua. Oke, siap. Nah. Lagi pemilih dulu kan? Hah? Iya. Guys, buat yang mau jadi calon DPR, presiden atau apapun itu, hubungi kami berdua. Kita akan kerjakan. Kita akan menangkan saja. Oke, gak berhasil mar kembali ya. Oke. Iya dong. Udah dapet brief. Udah termanifesti ini. Iya, benar. Oke, guys. Berhubung mukunya udah kabur, kita pulang ya. Kan ini jauh banget. Ayo. Selesai. Minta baik-baik dari kaki, siapa suruh? Awas lu. Gak takut. Hati-hati lubang ini. Udah ya. Berhubung RB-nya kita udah dapatkan, kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Kita mau pulang ke peran juga belum makan. Ini baru nyampe. Ya, guys, jangan lupa terus tonton YouTube Boylang Official. Buat tomat, buah putih, tamat eh. Buat kalian pecinta misteri, jangan lupa saksikan terus perusahaan kita lain. Makasih semuanya. Assalamualaikum.